bohong pula. Si malaikat langsung berdoa, jika kamu berdusta, jika kamu berbohong, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan semula, yaitu tidak punya rambut, botak, punya penyakit botak, dan tidak punya harta. Si malaikat itu pergi. Benar, tiba-tiba langsung botak kepalanya. Ya. Yang tadi sombong dan suka berbohong, tadinya botak, punya rambut, botak lagi. Jadi botak lagi. Hewan ternaknya, unta-untanya tiba-tiba mati semua. Tidak ada satu pun yang tersisa. Semuanya mati. Nah, sekarang malaikat tadi menyamar menjadi orang yang punya penyakit kulit belang, menghampiri kepada laki-laki yang dulunya punya penyakit belang. Pak, minta pak. Sama ternyata, sombong lagi. Sana, jangan ganggu saya, sana. Diusir, sana, jangan minta-minta saya, sana pergi. Katanya gitu. Pak, minta pak, saya belum makan. Wah, kalau belum makan itu urusan kamu, bukan urusan saya. Saya minta buat makan. Ah, sana cari kerja sendiri, katanya gitu. Saya minta sapi satu saja, kan sapinya banyak, ada 300. Bukan, ini bukan punya sapi, bukan punya saya. Katanya berbohong gitu. Ini sapi punya orang tua saya cuma menggembala. Saking takutnya diminta. Kalau yang pertama bohong, bahwa unta itu adalah warisan dari orang tua. Kalau yang sekarang bohong, bilangnya sapi itu punya orang tua. Saking tidak maunya diminta. Sana pergi. Jangan mengganggu pekerjaan saya gitu. Malaikatnya berdoa lagi. Jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu keadaan seperti keadaan semula. Keadaan semulanya bagaimana? Kulitnya belang, tidak punya harta sapi. Benar ternyata setelah malaikat berdoa seperti itu, kulitnya kembali belang. Ya, dari wajah sampai kaki belang semua. Terus sapi-sapinya tiba-tiba mati lagi, sama seperti unta-unta yang tadi. Mendadak mati. Jadi nasibnya kembali mengenaskan. Malaikat pergi menghampiri yang tadinya buta. Malaikat sekarang menyamar menjadi orang yang buta. Pak, sodakonya pak, saya belum makan pak. Katanya gitu. Nah, berbeda dengan yang dua tadi. Yang tadi buta menjawabnya begini. Oh, silakan. Saya hidangkan. Sebentar, tunggu. Pas, yang tadinya buta langsung menghidangkan makanan. Nih makan, silakan makan. Ini pakaian, silakan pakai. Malaikat yang menyamar menjadi orang buta kenyang makan dan juga mendapatkan pakaian yang bagus, yang tadinya compang-camping jadi bagus, dikasih sama orang yang tadinya buta. Nah, sudah kenyang,